nikmatin perjalanan ya, bener gak Fer? Suaranya keren ya. Asik. Gue gak bisa lama-lama karena bakalan kena copyright. Sekarang gue mau masuk ke tol, ini tol BSD. Nanti kita bakalan lihat, mau kita mau nggak tahu nih, mau lewat, enaknya lewat tol mana ya, Fer? Di kota ya, nah. Oh ya, ada nih tol baru, tol Kunciran, itu enak banget tolnya. Nah, nanti di sana bisa ngerasain lari 3000 cc-nya, smooth matic-nya, option shock mode sport-nya. Nanti di sana kita bisa cobain. Ini kita baru masuk ke tol. Sayang sih ini bodinya jadi nggak bisa kotor karena udah mulai gerimis. Nggak apa sih. Oke, kita cobain dari mulai masuk gede. Oke, kita mau coba jalan. Speed 1. Speed 2. Speed 3. Gas normal ya, speed 4. Speed 5. Fair 120. Speed 6. Cek dikit lagi. Gimana metiknya, smooth gak Fair? Smooth banget. Ini kenceng loh, kita lari 140. Gila gak berasa ya gue. Yang belakang berasa enak gak? Enak banget. Enak ya? Berasa. Itu yang belakang ada BMW itu. Nih lari 140 Fair. Tadi metiknya smooth kan? Ya. Perpindahannya lu rasain kan? Gak ada jeda. Gak ada delay ya? Gak ada delay. Terus sekarang suspensinya lu berasa enak gak Fer? Enak ya? Rasa masker. Enak ya? Nanti, nah ini nih kita cobain tol Kunciran itu tolnya enak banget karena tol baru ya. Dan lu bisa cobain lari. Bisa lebih bejek mesinnya di situ. Nanti mungkin kita bisa exit tol Alam Sutra. Ini sebenarnya Ferdian pengen dengerin audionya karena dia tadi dia nyaman banget, cuman karena copyright jadi gua nggak bisa setel audionya. Kita lewat tol Kunciran, oke. Okay. Sekarang gua tukar posisi, Mas Ferdian, smart bayarnya dia mau coba bawa. Gua sekarang dari sampingnya dia. Ini di tol Kunciran, ini tol baru dan treknya enak banget. Kita lanjut lagi untuk test drive unit Mercedes-Benz V204 040 Avantgarde AMG package. Ini dia tol Kunciran, tol baru. Masih keset tuh karet wipernya. Gas normal loh ini. Gimana Fer, enak kan? Ini hujan loh. Ini masih gas normal. Wow, hujan gede. Wow. Awas. Kita membalap. Ini gak ada goyang. Gak ada goyang ya? Ini wajir lari 160. 160 loh. Jadi setelah kakek-kakeknya oke, ini makanya ini gue bilang nih, fungsinya sporing, balancing, ini. Gua bilang kemarin ini sampai akhirnya gua undur 2 hari 180 kan? 180. Anjir geri. 180 lo tadi Ferdian cobain ya. Enak kan Fer? Enak banget. Parah ya? Parah. Ini bakal gua pakai harian nih mobil. Nah. Kayak ini orang ini sebenarnya dia kayak mau di mobil Jepangnya juga senangnya dia lari. Ya enggak Fer? Iya. Enak banget di lari. Puas lah ya? Puas dong. Suspensinya enak banget. Sportnya aktifin, Fer. Oke, ini mode sportnya aktif ya. Udah ya. Wah, ini hujan enteng, loh. Lebih enteng lagi ya? Lebih enteng lagi. Gue pakai C240 jauh, men. Jauh ya? Cepat, lebih cepat ini. Iyalah. Avantgarde AMG ya. Ini hujan loh, hujan dia berani geber karena ini mobil bannya gue kasih Continental. Oh cepet. Oke, gue juga ngeri bawahnya. Wow.
kita pembalap. Tadi kita udah lewati jalan jelek, terusnya nah itu speed sensornya aktif tuh. Nah itu dia tuh. Jelas banget, kalian bisa lihat tuh. Sayang sebenarnya body mobilnya baru keluar dari tempat body. Jalan santai dulu deh, dari tadi keber-keberan terus. Mas Ferdian, menurut lu worth it nggak harga dealing unit dengan value yang lu terima? Worth it banget. Worth it banget ya? Gua nggak expect sih dapat semua yang lu gantiin sih mas. Gua bilang lu memaksimalkan value pada unit itu bakalan dirasain oleh si smart buyernya. Bener nggak Fer? Iya. Yeah. Bener ya? Dan semua proses gua kasih lihat sama dia sampai gua discuss gua pengen ini mobil tahun 2008 sebenarnya. Jadi kalau itu kan 12 tahun ya, tapi rasanya di dalam kayak naik mobil ya baru umur 2 tahun 3 tahun kan. Karena di rumah gua bilang mobil baru banyak gitu loh. Jadi ini berasanya seperti itu lah. Okay. nyaman tapi kan tadi lu bilang compare dengan Mazda CX-5 lu yang baru beli lebih enak ini dong. Kalau sound sistemnya lebih enak ini. Cuma kan bagaimanapun nggak bisa compare SUV sama sedan. Oh, beda. Cuman kalau, makanya tadi gue bilang gue pakai mobil baru di rumah, rasanya kayak naik mobil baru aja gitu. Jadi yang gue bilang like you bener ya? Iya. Yeah. Bener ya. Nah, jadi ini juga sama gue bilang sama Mas Ferdian. Nanti buat kedepannya, karena kan tadi gue kasih lihat dulu sebelum kita jalan, sebelum kena hujan. Ini gue kasih lihat ini eksteriornya nih se-perfect ini. Jadi nanti buat maintenance-nya pun buat eksterior ntar kita komunikasi terus untuk eksterior, dan untuk maintenance kedepannya juga gue selalu standby. Itu yang gue bilang jual nggak asal jual, karena kalau buat jualan doang sih dia juga bisa kali ya. Oke, ini kita mau exit tol dulu ya. Series dan sebenarnya Mas Ferdian pun punya beberapa unit Eropa, Jepang gak usah ditanya, Jepangnya juga baru-baru. Tadi lu bilang apa, kedap di mobil ya? Kedap ya? Kedap. Gue pernah naik C200 lah ya, tapi gak sekedap ini gitu. Ini kedap banget, tadi 180 tuh gak ada suara sama sekali masuk ke dalam mobil ini, gila. Oke ya berarti ya. Oke. Kedap banget. Nah jadi itu yang gue bilang cek kelas juga kalau kondisinya oke, ini gue lewat terowongan ya lu bisa nyamannya dapat, karena nggak bisa memaksakan. Ada yang bertanya CES dia seneng ngece, kan gue nggak bisa maksain buat S, bener nggak mas? Iya, karena gue nggak suka mobil gede. Dia senengnya mobilnya kecil. Nah, mesinnya gede. Itu gue. Kayak Starlet kotak lu itu ya. Starlet turbo gue, mesinnya 2000 cc, turbo gitu kan. Ya emang ya lu doyannya lari kan. Doyannya lari. Kalau mobil gede kan pasti enggak bisa lari. Tapi kalau mobil kecil mesin gede pasti larinya enak. Karena dia ini loh, ini memang Mas Ferdian sama istrinya, dia seneng banget jalan jauh luar kota bawa mobil. Ya mas ya? Iya. Lu sering ya? Bali, Jogja. Bahkan rencana tahun ini gue mau ke Lombok sih. Katanya mobil ini mau dibawa. Iya. Kira mobil ini akan jalan setelah beres covid ya? Yoi. Mungkin dalam waktu dekat mobil ini akan ke Jogja. Ke Jogja. Bener. Dia pengen ke Jogja. Karena kebetulan gue bisnis alat medis, jadi mau kemana aja gampang. Oh iya, surat dinas. Gue bikin sendiri kan, gue kan mau punya perusahaan, jadi gak punya. Iya, dia punya perusahaan, mau kemana tinggal bikin surat gitu. Ini kita lagi di Alam Sutra, baru exit tol. Ya intinya gue juga senang, karena menggarap unit itu sampai waktu 2 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Dan di sana juga full effort, ya lu waktu, tenaga, pemikiran, hunting spare part dan lain-lain. Sampai mobil ini kalau kalian ikutin di Instagramnya Real Auto Benz dan di Real Auto Benz YouTube channel, gue sampai bilang waktu itu gue udah beli shockbreaker sensornya
shock breaker sensornya. Akhirnya gua tes, gua running test, ada yang kurang maksimal, gua bongkar lagi dan gua order lagi ya mas. Iya. Dan yang masuk gak masuk akal lagi nih, gua kan ngitung lah, gua kan tahu harga mobil ini pasaran lah ya. Pasaran karena kan gua suka, ya gua suka beli mobil karena gua rata-rata 6 bulan ganti mobil. Jadi gua tahu harganya pasaran ini, terus gua beli berapa sama dia gitu kan sama Mas Heril kan. Pas ganti shock breaker gua bilang nih, hitungannya gimana, gue bilang ini kagak nutup pasti gitu loh, karena gue tuh nih mobil dicat ulang, shockbreaker ganti baru di pernis ulang, dan gue tuh pernis itu nggak murah gitu loh, karena gue juga biasa ngecat mobil, dan mobil gue rata-rata dicat ulang semua, yang mobil-mobil klasik gue lah, terus ganti-ganti ya, apalagi kalau kaki-kaki gue tuh kaki Mercy, karena gue udah 3 kali pakai Mercy gitu tuh nggak murah gitu loh, sampai mesinnya pun bukan full setup doang ya, full setup doang sih gampang lah, ini kan sampai bongkar intake dan lain-lain. Matic gue turunin ya, matic pun diturunin, makanya gue bilang, mas lo kalau nggak nutup bilang gue, mas gue nggak mau lo rugi ya. Gue sampe gitu sama dia, gue bilang, katanya enggak, pokoknya lo, gue udah komit. Nah itu hebatnya Mas Adela, komitmennya luar biasa. Makanya ada di beberapa unit sebenarnya gue minus sampai puluhan juta. Tapi ya udahlah, maksudnya kita ngomongin di sini kualitas ya. Nah itu dia. Dan nggak bohong. Benar ya? Lu rasain kan? Rasain. Oke. Nggak jasa nih. Bahkan gue pasti akan beli lagi. Orang kemarin nih, ini mobil belum kelar loh. Gue bilang, mas kapan? Ntar belum beres. Dia udah ngomongin ada wacana buat unit baru lagi kemarin, benar nggak sih? Iya. Yeah. Mercy lagi ya? Iya, Mercy lagi. Masalahnya cuma nunggu garasi aja, kosong aja gue. Karena dia udah penuh banget garasi, apa di garasinya tuh udah penuh mobil. Jadi kayaknya ya, saat dia berencana kemarin mau ngambil yang dua pintu, Mercedes-Benz juga, harus approval dari ibu negaranya dulu sih. Kan harus ngeluarin satu dulu mobil. Harus ngeluarin dulu. Baru dibuling satu nambah satu boleh gitu. Itu dia. Sebenarnya itulah kendala cowok-cowok yang memang doyan dengan otomotif. Tapi maksudnya ini yang apa ya, maksudnya yang gue juga amazed ya. Saat dulu mobil ini dibook sama Mas Ferdian, memang waktu itu gue gak sempat bikin videonya. Itu yang test drive itu sampai bininya juga ikut ya mas. Ya. Karena ya itu tadi gue bilang, dia ini senang, dia senang sama istrinya. Dia jalan keluar kota, terus dia bawa mobil, dia ngerasain enaknya mobil A, mobil B, mobil C, jadi dia tahu gitu loh. Dan gue memang bukan tipe orang yang fanatik, jadi semua mobil udah pernah gue pakai. Gue BM ada, Mercy ada, Mazda, Toyota, Honda, semua gue pernah pakai gitu. Okay. Tapi memang kalau gue jujur, memang kalau buat harian dan buat kenyamanan, Mercedes-Benz lah. At least, menurut gue, kaki-kakinya okay, bantingannya enak gitu ya. Jadi, tapi kalau mungkin kalau orang kan ada yang suka BM, gue juga di rumah ada BM, modelnya mungkin lebih oke. Tapi kalau buat gue, buat kenyamanan, gue pasti pilih Mercy-nya. Itu gue. Walaupun gue tetap punya BMW, tetap punya. Gue tetap punya Honda, gue punya Toyota, gue punya mobil-mobil klasik. Tapi ya buat harian pasti ujung-ujungnya lo akan pakai yang lo seneng pakai buat daily lah. Daily use ya. Ya. Dan lo nyaman di situ. Dan rasanya mobil ini akan gue pakai daily use. Jadi di antara semua merek tadi dia mau pakai mobil ini buat harian karena alasannya tadi. Sebenarnya kalau apa namanya dari model gini, dari awal pun gue bilang ini mobil, mas ini mobil tahun berapa, tahun 2008 gue bilang. Tapi sebenarnya dari model ini mobil gak ketinggalan ya mas ya? Gak. Dan mobil ini kan jarang yang punya karena Avantgarde AMG, gue tau banget itu susah narinya. Gue tau banget. Orang biasa dapat Avantgarde doang atau AMG doang. Salah satu ya. Salah satu. Begitu gue tahu ini Avantgarde AMG, gue bilang mas gue ambil. Oke. Okay. Betul tuh kan. Kelas lo, lo kan belum posting kan ini mas. Baru mau posting. Mas, pokoknya mobil buat gue ya, gue udah bilang gitu kan. Tapi dia bilang, mas gue belum ngitung harganya mas. Terus lalu harganya gue ngikut. Betul nggak? Iya. Jadi ini lucu sebenarnya. Waktu itu gue mau posting, gue video, terus gue mau jelasin segala macam. Terus dia dapat, wah ini mobil, dia udah ngeliat-liat. Terus dia udah, pokoknya nih mobil langsung gue ambil. Gue bilang, gue belum ngitung nih harga jualnya di angka berapa. Gue bilang gitu. Nah, jadi gue bilang angkanya sekian. Nah, dia langsung iya tuh. Oke, katanya. Tapi gue bilang sama dia, tapi gue nggak bisa diburu-buru karena nggak bisa main-main. Dan sebenarnya gini, ini yang gue bilang ya, ini hebatnya Mercedes-Benz. Mobil ini saat gue test drive bareng dengan Mas Ferdian waktu itu nggak ada bunyi kan? Nggak ada. Ya,
cuman dengung aja depan karena memang power steering kita udah tahu ya dari awal ini power steering kita ganti nih. Dan akhirnya gue ganti. Cuman yang gue bilang ini sebenarnya budget besar tuh kemarin gue berasa saat gue ganti shockbreaker sensornya. Yang saat gue test drive dengan dia itu nggak berasa shockbreakernya bermasalah, benar nggak? Nggak bermasalah sama sekali sih shockbreakernya sih. Benar. Jadi sebenarnya gue mau gue diem aja, gue nggak perlu ganti itu shockbreaker yang harganya 30 juta sekian, dia juga nggak bakalan ngeh, bener nggak? Nggak ngeh gue. Pasti nggak. Gue ngomong sih waktu itu sama dia, waktu dia mau ganti 4-4, bilang apa perlu diganti 4-4 ya mas? Kalau lo nggak nutup jangan, gue bilang. Walaupun lo memang gue harus nambah, gue nggak apa-apa karena gue tahu harganya, gue ngecek ke depo masalahnya, dan gue kaget harganya hampir 60 juta gue bilang. Terus dia bilang nggak mas, nggak usah gitu. Ya udah kalau gitu, makanya gue bilang kalau lo mau beli Mercy Smart Buyer ya. Smart Buyer tuh. Lo beli sama Mas Heril deh. Orangnya perfection masalahnya. Kadang-kadang enggak make sense sih kalau buat orang yang dagang. Karena gue bisnis kan. Benar. Dia gue bisnis gitu loh. Gue orang bisnis lama, 18 tahun gue berbisnis dan memang profesi gue orang sales. Jadi orang sales itu kan namanya bisnis kan harus untung. Makanya kalau dia bilang, "Mas lo kadang-kadang enggak masuk akal. Mas lo masa jualan rugi," gue bilang. Jadi kalau gue karena gue pebisnis, jadi gue enggak mau karena gue juga happy jangan sampai penjualnya rugi gitu. Makanya gue bilang sama lo kan Ril, mas kalau lo kurang bilang, gue nambah nggak apa-apa, ya. Gue open lo, gue bukan model pembeli yang nggak mau tahu gitu. Yang penting gue dapat nyamannya, dapat perfectnya. Ya udah, akhirnya gue dia bilang oke udah, pokoknya hitungan aja Fer. Oh ya udah, oke, gue ngikut aja pokoknya. Ya bener kan? Iya. Jadi waktu itu memang Mas Ferry juga bilang, Mas Ferry ini nggak usah deh shockbreaker gini-gini, cuman ya gue kasih tahu ini nggak bisa Fer, karena nih pertama AC udah ada yang kena, yang bagian belakang, yang depan udah ada bocor. Nah itu nggak bisa sebenarnya, maksudnya buat gue repair gitu, ini harus di replace karena kondisinya ya udah nggak bagus kan. Contoh kemarin E300 ada 3 unit ya, itu 3-3 shockbreakernya tuh saya ganti bukan karena bocor tapi karena AC udah mulai kena. Nah itu aja diganti gitu loh. Jadi banyak hal yang selalu gua tegesin di sini, kalian harus bisa membedakan apa yang namanya repair dan replace, itu beda karena secara harga pun jauh banget antara repair dan replace. Oke. Kita jalan lagi. Emang nggak bisa bohong kalau shockbreaker baru sih, rasanya beda banget. Beda ya, beda. Meskipun sebenarnya kemarin nggak ada bunyi sama sekali kok. Tetap beda. Beda. Begitu ya? Kita ini diganti baru, rasanya beda. Kaki-kakinya beda banget. Beda. Ini berasa naik mobil 2018. Si stabilizer juga gue ganti tuh. Stabilizer tuh yang tiang orang mana mau ganti stabilizer, paling karetnya diganti. Ya biasanya mobil-mobil lari 100. Karena gue biasa narik mobil kenceng ya. Gue memang suka lari. Biasanya lari 160 pasti udah setir udah goyang. Tadi kita lari 180, setirnya gue lepas loh. Berarti kan memang kaki-kakinya luar biasa. Enak ya? Enak banget. Berarti brand new kaki-kakinya gitu. Berasa lah. Itu gak bisa dibohongin gitu loh. Kalau diakal-akalnya kan gak akan bisa kayak gitu. Pasti setirnya paling gak goyang, agak getar. Nah ini enggak. Enggak ya. Oke. Okay. Jadi mungkin mobilnya akan gue bawa lari lebih dari 200 mungkin. Tapi gak ditolit ya. Enggak, emang dia parah sih. Dia emang seneng lari, gue akuin. Karena waktu itu pun sama C240-nya lo. Gue bawa lari 240. Tuh, dia bawa lari segitu ya. Dan lo luar kota gitu ya. Dan gue bawa lari sampai Bromo mobil gue mau. Karena sikringnya putus. Karena larinya kenceng. Ada sikring ya. Ya dan gue harus bawa montir dari Malang ke Bromo dan gue bayar 3 juta cuma bawa montirnya doang. Dan ternyata begitu dicek cuma sikring doang putus karena ternyata larinya kekencengan. Dan it happened. Oke. Tuh, jadi trouble ya, memang dia larinya gila waktu itu saat aja. Berarti lu lari dari Jakarta ke Bromo tuh kebut-kebutan tuh? Gue dari tol Semarang sampai Bromo itu rekor 1 jam 15 menit dengan jarak 245 km. Oke, itu gila. Jadi gue lari di bawah 180 maksimal minimal, tertinggi 240. Jadi enggak pernah kurang dari 180 larinya. Itu mobil tahu enggak tahun 2003 lo, gila. Enggak lo. Jadi trouble mogok karena cuma ada sikring. Ya, sikring di belakang putus. Udah gitu doang trouble ya. Ya karena larinya gila. Lu tahun 2003 lu pecek-pecek. Makanya gua bilang waktu gua ngambil mobil ini kan, Mas. Ini mobil pasti gua mau lari kencang. Bukan tipe orang yang ya udah kalau rusak memang udah waktunya harus gua benerin gitu. Tapi sensasi bawa mobil kencang. Oke.
Tapi kita kemana ini? Rada-rada bingung. Oh. Kita ini selalu menikmati perjalanan. Ini kita muter-muter di daerah Alam Sutra. Kita masih jalan-jalan di area BSD Alam Sutra. Hujan sih sebenarnya ini. Sekarang kita closing karena kita udah muter-muter lewat tol, kita lari-lari jalan jelek. Kita sekarang juga kita masih muter-muter di area BSD. Nah, closing. Oke. Okay. Mas Ferdian, gua pengen lu kasih kesimpulan A sampai Z untuk unitnya. Interior perfect, eksterior perfect, mesin enak banget, kaki-kaki sempurna. Oke. Okay. Jadi kalau gue tadi dia tadi enggak di sana? Oh, dia luar biasa. Luar biasa. Jadi omong. Adik gue apa bilang gue kalau naik mobil ini maunya duduk di belakang kata dia. Biasanya dia nyetir mulu. Gue bilang gue kalau gitu ntar kita tukeran. Gue yang di belakang, gue menikmati naik mobil ini berarti. Okay. Jadi makanya tadi gue bilang kalau gue suruh nilai 1 sampai 10, kalau perfect itu kan 10. Gue kasih 9,5 di bawah. Oke. Okay. Luar biasa. Nyaman banget. Nyaman banget. Thank you, Ril. Oke. Okay. Nah, ini kata Mas Ferdian yang di depan. Gua pengen tahu kesimpulan yang ada duduk di belakang. Mas Imam, kata lu gimana? Oh, iya. Enak banget ya. Yang pasti kedapnya itu juga nggak bisa bohong sih, kedap banget. Udah gitu kaki-kakinya juga nyaman. Apa? Jalanan mau jelek mau bagus tetap nyaman sih di mobil sih. Itu karena di replace kakinya. Karena di replace ya. Oh, iya. Mantap sih. Mantap ya. Mantap. Oke. Sekarang tadi buat mobilnya. Sekarang gue pengen Mas Ferdian sebagai smart buyer unit ini untuk real autobase-nya sendiri, monggo Mas. Kalau gue saranin sih sama smart buyer yang lain, kalau memang pengen cari mobil bagus, mau dipakai ya, ini kan kita bicara dipakai, dinikmati, beli deh dari Mas Ferdian real autobase. Gak akan rugi dan gak akan kecewa, karena dan gue sih saraninnya, mungkin buat gue ya, gue malah gak tertarik kalau beli mobil dia yang tahun-tahun baru. Kenapa? Karena mobil baru emang kondisinya bagus. Jadi gue mungkin kedepannya juga kalau beli lagi, mungkin gue akan cari yang lebih, yang akan umur-umur 2010 sampai 2012 lah. Jadi gue mau lebih menikmati naik mobil yang umurnya mungkin udah 10 tahun, tapi rasanya kayak mobil baru umur 2 tahun. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau gue gak akan pernah mau beli mobil dari dia yang baru-baru, walaupun dia bisa cariin buat gue, tapi gue akan beli yang seperti itu. Nah kalau harga gue nggak akan nawar karena gue tahu dia masih nggak harga terbaik. Oke, okay. Nah itu statement closing dari smart buyernya Mas Ferdian. Lu mau kasih masukan buat gue nggak, Mas? Buat real auto buat guanya, buat real auto base nya, buat Instagram dan buat YouTube-nya boleh? Gue masukannya gini, karena gue tau banget nih dia orangnya sungkanan sama pembeli. Dia pernah curhat sama gue bilang gue nih pebisnis, Mas jadi pebisnis itu. Kita boleh memberikan yang terbaik buat customer, tapi juga harus mikirin dirinya kita. Okay. Kayak tadi gue bilang, kalau mungkin beda kan kalau orang yang bisnis, kalau beli sesuatu juga karena dia juga gue backgroundnya orang bisnis, gue selalu bilang namanya yang enak itu adalah pembeli happy, penjual happy. Jadi jangan sampai win lose. Kalau gue sukanya win win dalam berbisnis. Jadi gue juga bilang sama Mas Heril, Mas kalau bisnis harus win win. Jadi kalau gue sebagai pembelinya dia, dengan harga yang gue dapat nih sekarang ini gue buat gue murah banget di mobil. Serius. Dan sangat worth it ya? Sangat worth it. Sangat worth it. Mobil murah banget. Dengan yang harus gue bayar ini murah banget. Murah. Ya. Jadi gue pasti beli lagi. Tenang aja. Nah jadi gitu. Makanya gue kadang bingung loh Mas, gini ya, kemarin banyak ada yang sampai nelfon, Mas Eril gue kalau ngelihat lu benerin mobil, ini bagus, ini pasti harganya mahal banget. Nah lu tadi dengar sendiri, Ferdian bilang apa? Murah banget. Ya karena gini loh, kadang-kadang orang tuh kan mungkin beda. Kalau gue semua mobil Jepang yang gue punya rawatannya bengkel resmi. Gue tahu harga bengkel resmi berapa gitu. Jadi mungkin kalau ini mobil diperbaiki di bengkel resminya Mercedes Benz gitu ya, dengan semua yang sudah Mas Edel lakukan, ini ratusan juta habisnya gitu. Karena udah pasti, karena gue juga ada bengkel BMW gue rawatannya bengkel resmi gitu.
Makanya Mas Eril bisa mendapatkan bengkel dengan harga yang bagus, dengan spare part yang mungkin orisinil dengan harga yang luar biasa gitu kan. Itu hunting beberapa distributor. Dan itu kan berarti kan effortnya Mas Eril dong. Jadi kalau Smart Buyer dapat harga spesial dari Mas Eril, sebenarnya itu harusnya untungnya beliau gitu loh. Tapi beliau kasih ke kita gitu loh. Jadi pasti bilang murah banget jatuhnya kan. Makanya kan gue bilang, pas kemarin Mas Eril bilang harga shockbreaker ini 30 juta, gue bilang, Mas gue udah cek di depo harga 58 kalau gue harus ganti. Yang merek itu gue bilang, berarti kan dari lu murah banget gitu, dua kali lipat kan gue bilang. Dan gue pasti gantinya di bengkel resmi, karena kan gue gak percaya sama bengkel yang di pinggir jalan gitu ya. Jadi makanya gue bilang murah banget gitu loh. Karena patokan gue adalah harga sesuai dengan bengkel resmi dong. Oke. Ya itu kan fair kalau gitu kan. Fair, ya. Benar. Dan semua eksekusi yang gue lakuin itu sampai perintilan itu gue lakuin tuh, Fer, benar kan? Iya. Ada telepon. Berarti sebenarnya gini ya, sebenarnya orang-orang yang berpikiran, wah ini gila, ini baru, ini harus bagus, ini bagus, ini pasti mahal banget, mereka nebak-nebak karena mereka gak kenal sama gue, bener gak, Fer? Iya. Makanya tadi gue bilang, kalau lo patokannya bengkel resmi, gak masuk akal gitu loh. Karena buat tune up Mercy di bengkel resmi itu gak dapat 10 juta men. Itu baru tune up ya. Kalau dia udah bukan hanya tune up, intake-nya dibongkar gitu loh. Petik turun, turun. Ya. Dan itu gak bakal kurang dari 20 juta, itu pasti gitu. Pasti. Jadi gue udah ngitung sendiri gitu, ini mobil harusnya habisnya ratusan juta. Tapi dengan uang yang gue bayar, murah banget makanya. Gue bilang sama dia, Mas lu jangan sampai rugi. Luar biasa. Dan jadi gua puas banget. Sarannya dia sebenarnya kemarin saat gue deal, harusnya gue naikin lagi tuh harganya biar gue cuannya gede. Tapi kan gue enggak ya, Fer? Enggak. Jadi gak mau loh gue tambahin. Fair banget ya. Oke, okay. Nah jadi itu buat followers Real Auto Bands, followers baru terutama yang lama juga yang masih menebak-nebak, wah jangan-jangan harganya sekian, jangan begini-begini. Lu gak usah nebak-nebak, karena coba kenali lebih dalam Real Auto Bands seperti apa, lu komunikasi dengan gua, dan semua proses itu harus gua sajikan, karena itu bukti bahwa perfect condition itu berproses dan harus dapat dibuktikan. Oke, sekian dari gua. Apalagi boleh. Ini yang paling gila tadi kemarin. Padahal ini mobil harusnya bisa gua ambil kemarin ya, Mas. Iya. Jadi ini mobil ceritanya udah di spuring balancing finish balance. Cuman karena nggak finish balance, nggak nyampe nol, dia nggak puas sama dia di finish balance. Bilang ya udah deh. Ternyata kemarin ternyata peleknya agak bocel ya, Mas ya. Gue bilang udah lah, Mas, nggak apa-apa gue. Dia nggak mau loh. Tetap sama dia di open lagi nih pelek, dicat ulang, di open tapi. Di ini lagi, di coating lagi. Gue bilang gila. Padahal cuma pinggirannya doang. Gitu. Gue bilang udah lah, lu tiban pakai apa? Pakai cat hilang kan itu kan. Dan pasti orang nggak akan sedetil itu melihatnya. Tapi tetap Mas. Jangan, Mas, gue gak puas. Jadi gue suruh nunggu sampai hari ini untuk dapat putus, bawa pulang mobil ini gitu loh. Delay 3 hari gak sih? Delay 3 hari gitu. Delay 3 hari ya. Jadi kalau dia sebenarnya gak anas gitu ya buat dia. Dan gue pasti juga sebagai pembeli gak akan kerasain banget lah. Karena kan kalau kita bicara finish balance, itu nol itu berarti kan perfect. Iya. Berarti kan kasarannya lo berarti baru berasa lari di atas 180 mungkin 200 baru ada. Dan kan rata-rata orang jalan gak akan segitu gitu kan. Jadi sebenarnya kan kalaupun dia bilang, Mas udah beres gitu kan juga, ya sudah gitu kan. Kata enggak, tetap dia, enggak, Mas, gue mau sampai perfect. Jadi gue bilang, dia enggak pernah bohong orangnya, apa adanya gitu. Walaupun gue agak kecewa nunggunya 3 hari lagi, tapi ya sekarang gue cobain, emang luar biasa, nyaman. Enak banget ya. Oke. Nah, jadi itu kesimpulan test drive hari ini dengan Smart Buyer Mas Ferdian, dengan Mas Imam di belakang. Kalian bisa simpulkan sendiri. Unit Mercedes-Benz yang gua bilang ya Mercy sih banyak, tapi Mercy yang benar-benar Mercy itu yang susah. Makanya gua selalu bilang Mercy kalah Mercymu, yaitu prosesnya, dan gua bisa buktikan. Nah, sekian dari gua untuk test drive kali ini bareng dengan Mas Ferdian. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Bands YouTube channel. Be a smart buyer, mercikanlah mercimu, Real Auto Bands. Smart buyernya udah mau pulang sekarang. Tadi kita udah beres test drive bareng. Mas Ferdian mau balik ke daerah Jakarta Utara. Oke. Barang-barangnya udah masuk, dia bawa jaket, dia udah gantungin. Ini padahal tadi kena hujan gede ya, Mas? Nggak kotor ya? Iya, nggak kotor. Ini kelebihan kalau udah di coating.
Itu satu lagi Mas Bayar yang bawa kan itu. Oke, sekian dari gua, Mas Kasir mau kembali. Ya, terima kasih, Mas. Yo.